Assalamualaikum, selamat morning Mas Bro. Tak ada apa nak buat pagi ni dekat JT. Saja nak try menjala sekejap. Biasa menjala petang je, kita cuba menjala pagi pula. Tengok dia punya pagi macam mana, ada barang ke tak ada barang kan. Kita try. Daripada Tabanong je, Melangor je kat JT kan, kita cubalah menjala sekejap eh. Baru mantap. Tengok apa yang ada pagi ni. Kukut ada udang galah sesat ke kan. Bismillah. Ada seekor udang telur. Udang telur yang duduk. Ada seekor, dua ekor bang udang. Satu. Oh, di tengah sikit tu. Alhamdulillah. Tak apa, bismillah. Kayu dah rasa dah. Kan betul bang, duduk tengah sikit. Satu, dua. Tengah sikit duduknya bang. Siang ni matahari dah naik, dia ke tengah dia sikit dekatnya. Alhamdulillah. Dua ekor. Tu dia, spek kuning ha. Satu. Dua. Ada lagi ha. Spek kuning lagi. Tengah kau duduk je. Aduh mantap bang. Bismillah. Jangan sangkut kayu sudah sayang. Sebab ada geduk-geduk tu. Kan udang. Nampak tu. Geduk-geduk rupanya udang. Bawah ada tak? Ikan. Udang seekor. Ikan geduk-geduk. Udang kat pucuk. Ikan rupanya. Udang seekor. Alhamdulillah. Padu mantap eh? Tak ada. Ada lagi. Udang lagi. Ada lagi. Patut geduk. Alhamdulillah. Nampak baris ni macam ada tadi. Itu teruskan juga. Ada udang nampak. Dia memang nak tengah sikit nampak ni. Ada udang lagi. Alhamdulillah. Bawah tak ada, atas ada seekor. Pucuk ada seekor. Tu dia. Dia rekod. Alhamdulillah. Padu mantap. Bismillah. Aduh, kau sangkut sana kenapa? Angkut dua. Weh, ada ikan kelabu. Lauk bini saya cukup suka kelabu ni bang. Alhamdulillah. Cukup suka dia. Ni sayang. Kelabu bang.
Padu mantap. Tes lagi. Lagi belum koyak jala. Kita tes saja bang. Bismillah. Alah naik atas pokok lah pula. Alamak, macam ada kayu. Alamak. Alamak. Ui, ada ikan. Ada ikan. Ikan apa tu? Ada ikan. Ada ikan. Ikan kelabu ke ikan kalu ini? Ikan kelabu lagi bang. Ha, alhamdulillah. Huh. Kelabu lagi. Ha. Aduh mantap eh. Dia nyuruk dekat tepi-tepi. Pokok pandan tu. Alhamdulillah. Ha. Kelabu. Padu mantap. Alhamdulillah. Udah ke? Bismillah. Ikan. Ikan apa ni? Ikan tonjin. Ikan tonjin bang. Kat kampung saya panggil ikan tonjin ikan ni. Sedap lagi ni kat parit-parit ni. Banyak kat parit-parit biasanya ni. Yang betul lah tu depan tu parit. Ikan tonjin. Duri ni tu yang kalah tu melekat-lekat. Ikan tonjin. Mantap. Bismillah. Ini lah kau naik atas tu. Ha, kan dah kena ikan. Rasa ikan bang. Rasa ikan. Rasa macam ikan. Please lah. Rasa macam ikan lah. Ikan apa ni? Kaloi. Kaloi. Kena kau kaloi. Kaloi. Patut nendang-nendang. Ha. Kena kaloi lah. Kaloi. Padu mantap. Ini kaloi. Kena kaloi bang. Duri nak jaga ni. Kaloi punya duri jangan buat pasal bang. Sangat ketajaman kan ikan. Kena kau bang. Dah kena bang kau. Up up. Diam diam. Jangan nak lepas. Dia punya duri macam ikan puyuh. Biar dia melidik. Biar dia melidik. Sini. Dekil. Sini. Depan, depan, depan. Depan ni. Depan ni. Kalau nak rezeki. Ha, nampak? Kena, bang. Alhamdulillah. Masak lemak salah ini, bang. Patut nendang-nendang di tengah temenung bawah daun juga ni. Kena tu bang. Kaloi. Kaloi bang. Badu mantap. Rezeki lah. Duduk dalam. Lompat pula kau sekarang. Padu mantap. Come on. Lepas dapat kalu ini kosong pula. Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, kuput ni ada. Wah, dah ada ikan temperas ke apa ni? Oh, dua.
Rezeki. Ha. Alhamdulillah. Ada ikan. Cantik bunyi ikan. Tu. Temperas. Atau bergegau-gegau. Dia rupanya. Alhamdulillah. Selauk. Terus mantap. Bismillah. Aduh. Ha kan. Kelabur. Suka dia kat pokok kecil ni. Ha. Rasa seko. Ha. Ni cepat tu. Sampai dia cantik. Ya, terlambat. Bismillah. Makin atas udang makin tak ada pula bang. Ah, kayu. Ah, baru cakap tak ada udang dah kena dah udang galah seko. Hu, baru cakap. Ha. Kelabu seko. Baru cakap bang. Galah ranting seko. Jangan kata tak ada udang galah eh. Ha, nampak tu. Alhamdulillah. Ha. Sado. Padu mantap. Alhamdulillah. Macam ada barang sini. Bismillah. Loh, naik sangat pula. Sikit. Jangan takut ya. Okeylah bang, rasanya dah cukup dah. Ha. Hasil pun ada juga. Tak berumpan eh, menjala tidak berumpan. Ha, nanti kita tengok hasil keseluruhannya. Ha, macam mensum-mensum juga eh. Ada ikan dan ada udang. Kita jumpa kat jadi. Padu mantap. Air tengah tenang ni, saya ambil tengah sikit bang. Kut-kut lah merasa udang lagi. Lais. Eh, ada udang bang. Alhamdulillah. Tambah lagi seko. Ingat nak balik tadi tengok tenang-tenang air. Ha, kita cuba lagi. Ha, nampak tu. Ada sampai jeti. Alhamdulillah bang eh, kita tengok hasilnya. Tak disangka-sangka lah. Sampai jeti ni tadi termenung, tak ada nak buat apa-apa. Tu yang saya capai jala tu, isi lah masa lapang yang ada. Tak sangka pula ada rezeki ni lah. Tak berumpan pun bang eh. Kita mulakan dengan gorgon kaloi dulu. Satu kaloi. Kemudian kita ada kelabau. Ada kelabau lagi. Suka rumah saya ni kan. Hei. Alhamdulillah. Campur lagi kecil-kecil ah. Ha. Temperas pun ada. Ha, kelabau ada lagi. Ha, meriah bang eh. Hasilnya menjala sekejap aje. Dalam satu jam lah saya menjala ni. Eh. Yang kecil-kecil ni dah termati kena jala tadi, bawa ajalah balik eh tak. Ha, buang pun. Udang-udang juga yang makan sebenarnya. Tak ada hal. Tu dia. Hasil-hasilnya. Kita tengok hasil udang. Ada juga bang eh. Tu dia. Kita mulakan dengan udang galah dulu. Sepit kuning. ikut saiz lah. Ikut saiznya. Nampak? Alhamdulillah. Ni saya menjala waktu pagi ni bang. Pagi-pagi. Ha. Ni udang telur ni dia saling kulit mati tadi. Ha, terus kita ambil je lah. Tu dia.
hasil menjala pagi ni bang. Rezeki pagi, rezeki keluarga saya pagi ni. Alhamdulillah. Biarlah juga hasilnya nampak ah. Ikan dan udang. Satu jam. Satu jam punya hasil ni bang menjala. Alhamdulillah pada mantap. Saya nak pergi ngeteh dengan Farid ke atas. Kita jumpa lain ketika. Manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Menjala, menjala, menjala.